Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya ya di rumah Ratu Raya. Ya teman-teman, hari ini aku mau bersih-bersih kebun ya. Ini masih pagi, sekitar jam 5:30. Lihat itu bulannya masih nampak ya. Alhamdulillah nanti mau bersih-bersih biar kelihatan rapi ya. Apa kebunku, kebun apa taman ini nggak tahu, campur aduk masalahnya. Langsung aja ya. Oh ya, aku mau ngasih makan ayam dulu. Ini aku tinggal makan apa, ngasih makan ayam dulu ya. Kasihan ayamnya belum dikasih makan. Langsung aja aku bersihin ya. Ini yang dari ujung nanti aku sapu. Ini yang kemarin, yang tadi sore ya, aku nanam, alhamdulillah dapat rezeki, rezeki dari tetangga yang dikasih apa? Ini namanya bayam Brazil. Kalau nggak salah ya, kalau aku lihat di YouTube itu seperti ini bentuknya. Aku mau bersih-bersih, lihat pada berserakan ya, nggak beraturan. Ini tomatku kemarin juga udah panen ya, tapi dipanen sama mbak, aku nggak tahu buat masak. Ini belum matang, nanti kalau udah matang aku ambil. Ini daun mintku kebanyakan air jadi seperti ini ya teman-teman, hujan terus masalahnya. Nanti mau aku pilih-pilih nanti yang kering-kering dibuang, dipanen. Aku kepengen apa nanam ini ya, nanti kalau bisa, misalkan bisa aku tanam, kalau ada bibitnya nanti juga mau aku kasih ke ya, buat kalian yang mau. Kita langsung aja bersih-bersih ya. Thank you.
teman-teman, habis aku rapikan ya. Ini tadi aku guntingi. Ini yang ini rumput Jepang, kalau yang ini rumput gajah. Dulunya semuanya ini rumput Jepang ya, terus akarnya kemana-mana, terus aku ganti sama ini. Kalau rumput Jepang itu perawatannya sangat riwil ya, jadinya aku ganti sama rumput gajah. Sering motongi jadi capek. Setiap 2 minggu sekali harus motongi. Seperti ini ya teman-teman. Ini tadi aku paculi cangkul ya, penggemburan tanah. Ini juga ini penampakannya ya. Ini panas. Ini sekitar jam 9. Oh, ayamnya di ayamnya ditangkap, mau dipotong karena musim hujan. Yang satu tadi sakit ya, mati kelihatannya. Ini mau aku potong, takutnya nanti pada mati. Ini musim hujan, kedinginan. Ini juga limbah dari pasar ya. Ini bawang-bawang, kulit bawang pada numbu, lihat. Enggak ditanam, cuma disebari sini. Alhamdulillah bisa tumbuh ya. Nanti ini buat bibit. Itu banyak sekali ya. Kelihatan enggak sih? Tadi aku paculi ya di seperti ini penampakannya. Ini daun mint, pohon mint tadi aku ambili, terus aku tanam di sini. Eh, ayamnya beruntak dia. Seperti ini teman-teman. Dan ini tadi sore ya. Ini kemarin lihat ikanku teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah pada lumayan besar ini. Ini apa? Loncang daun bawangnya mati. Mati semua ya, tadi aku bersihin. Aku cangkuli, kenapa mati? Masalahnya ini atas ini genteng ya, airnya langsung turun ke sini. Hujannya setiap hari hujan, jadi becaan kebanyakan air terus mati. Enggak apa-apa, nanti mau coba di anupot aja ya. Ini masalahnya musim hujan, jadi becek. Ini seladanya juga ya, seperti ini. Kurus kering ini. Ini setiap hari mesti airnya menggenang di sini ya. Jadinya becek, apa, kebanyakan air ya. Aduh, ini gulma ini. Cabut. Ini ikanku alhamdulillah pada lumayan udah besar ya. Basah. Dulunya ini banyak sekali, 200, tinggal beberapa tok ini. Pada mati, ya Allah. Ini penampakannya tamanku ya, taman apa kebun ini. Suka-suka. Ini tanamanku alhamdulillah ya, lumayan banyak. Jadi setiap hari aku bersihin. Surgaku, rumahku surgaku. Jadi kalau di rumah itu betah sekali ya, lihat-lihat tanaman seperti ini. Walaupun tetap di rumah tapi seneng, hobinya berkebun. Jadi setiap hari megangi tanaman. Ini kangkung. Ini kupu-kupu teman-teman, lihat. Terbang ya. Oh, banyak kupu, biasanya banyak ya. Kupu-kupunya cantik ya. Terbang dia. Ini ya teman-teman, ini stroberinya ada bunganya ya. Semoga yang lain nanti pada menyusul. Ini cuma beberapa tok, masalahnya kemarin ada virusnya ya. Ini juga baru aku bersihin. Sebelah sini itu gulma-gulmanya nanti buat pupuk kompos. Ini nanti nggak dibuang ya, dibuang di komposku. Seperti ini penampakannya habis aku bersihin ya. Bersih-bersih kebun. Ini kemarin itu subur sekali.
Ini pada dimakan nih belalang biasanya. Ini kencur, kencur. Rumahku surgaku. Jadi betahlah di rumah ya. Kalau enggak betah di rumah berarti rumahnya enggak seindah surga. Membayangkan surga itu seperti apa? Surgaku, rumahku.